So hari ini saya akan terangkan dengan Anda bagaimana untuk kita berkongsi dengan rakan baru kita mengenai perniagaan seperti ini. So untuk sebelum kita start, kita kena ada produk yang mencukupi. Satu, mesti ada sediakan dalam kita punya kereta lah produk sifat Soyfi. Kemudian ada satu demo Soyfi punya untuk kita bagi dengan demo kawan kita yang baru. Kedua, mesti ada leaflet yang mencukupi bagi untuk kita buat presentation nanti. Selain itu, anda kena sediakan juga member form untuk supaya menyenangkan pendaftaran nanti. So, pen pun mesti ada. Okay. So kita akan start dalam selama 15 minit. So ini adalah dalam bentuk demo versionnya untuk kita explain dengan kita punya kawan. So first thing adalah apabila anda jumpa dengan kawan anda, anda akan berjumpa dalam cafe punya adalah perkara yang biasa punya. So apakah benda yang anda kena start apabila bercerita dengan dia adalah pertama sekali punya, bila berjumpa dengan dia seperti biasa duduk dalam bawah manager punya, tanya sebelum buat order punya, anda kena bertindak. So di depan saya ini ada kawan yang saya sedang berjumpa. Situasinya ada di dalam sebuah kafe kopitiam. Bos, mau tanya, lama sudah kita tidak jumpa. Kita dulu selalu lepak-lepak kan? Ada selalu minum kopi punya. Dan saya tahu yang semua orang minum pun minum kopi. Saya rasa kau punya keluarga pun semua pun minum kopi kan? Ya, semua suka. Ya, kopi setiap pagi pun ada minum punya. Betul. Ada orang minum sampai siang, petang, malam pun ada juga. Mestilah. Minum jenis kopi apa? 3-in-1. 3-in-1 kopi ya? Lain daripada tu ada? Nescafe ada tak? Ada. Ada juga. Ya, baguslah macam tu punya. Saya rasa bukan saya sajalah peminatnya kopi ni. Jadi apa hari ni jenama yang biasa minum punya? Nescafe. Nescafe punya jenama punya lah. Maknanya kalau beli biasanya ada di supermarket tu lah yang 3-in-1. Yes. Oh, yang cepatnya lah sediakan dengan tu air panas saja pun terus minum punya. Kopi tu bagus kan? Bagus. Dia punya jenama. Ya. Yeah. Ada pergi perkenalkan dengan orang lain tak pergi beli? Kalau sedap adalah. Kalau sedap adalah. Kalau tak sedap, tak beli lah. Pada bila kau perkenalkan kopi tu dengan orang lain, ada dapat duit tak? Mana ada. Tak ada juga. Memang betul. Semua orang pun ada seperti ini juga. So, Nona, sekarang saya ada satu projek actually dengan sebuah syarikat yang dia borong soya campur kopi punya. Dia punya konsep macam ni. Dia supply and trade. Kita supply dan itu restoran ataupun cafe dia akan trade untuk kita. Ataupun maksudnya dia akan jual untuk kita lah. Sama macam kalau kau pernah nampak lori F&N Coca-Cola punya, dia hanya hantar barang tempat. Nah, restoran ataupun itu kedai runcit atau restoran tu, dia akan tolong kita pasangnya. So itu saya kita punya kerja punya, kita tak perlu dijual dengan orang. Jadi hari ini punya, kalau kau nampak dalam projek ini, kita boleh jadi dia punya pemborong yang tunggal punya. So market yang bagi yang produk baru ini, kita boleh dapat 100% punya sebab tak ada orang yang buat lagi. Sekarang, kalau kita dapat borong lah bukan kopi ini punya, dia punya keuntungan memang sangat best punya. Sebab kenapa dia lebih daripada 50% punya. Jadi, sebelum kita borong kopi ini, cuba saya nak tanya kau punya pendapat dulu. Bila kau try kopi ini, apakah kau punya rasa punya? Okay, waiter, ambil satu air panas punya untuk kami dua. Sambil kau minum Soyfi ini, so saya akan terangkan macam mana dapat untung lah. Okay, bisnes yang paling potensi di dalam dunia ni, dia memang kopi punya selama ini. Kau tengok macam mana dalam di sini punya kan, kita sambil minum kopi pun kita ada dapat untung juga. Very simple punya, senang. Senang saja nak faham punya. Hari ini, saya bukan suruh kau pergi jual kopi punya. Jangan pergi jual kopi punya sebab dia sangat susah punya. Tetapi hari ini, kita hanya trade ataupun hantar kopi ini ke suatu tempat punya di mana orang perlukan. Sebab kalau kita tengok fakta kopi ni hari punya, paling ramai orang minum kan, selain daripada air, setiap hari dia mesti kopi. Dia mesti benda-benda yang ada kafein punya. Sebab orang mau tahan ngantuk pergi kerja lah. Dan hari-hari punya, paling banyak yang dijual adalah kopi juga. Tak percaya pergi supermarket tengok apa barang antara yang paling cepat laris punya, dia mesti kopi punya. Dan ini punya, dia tidak boleh menampung. Kalau kau tengok dalam dunia ni kan, 1.6 billion dia punya faktanya adalah orang yang memang minum kopi setiap hari.
So kalau kau tengok sekarang kan, dunia punya dia sudah berubah sudah. Dia jadi dunia yang coffee punya. Tengok itu Dunkin Donuts. Macam mana dia jual donat tetapi dia punya logo sudah jadi bentuk yang coffee punya. Dulu-dulu kalau kita sedar atau tidak, KFC, McD, Domino's dan tempat-tempat lain fast food yang lain kan, dia tak ada jual kopi punya. Tetapi sangat hairan hari ini kalau kau tengok, dia sudah start pasarkan kopi. Kalau kau pergi Starbucks, kau minta kopi, it's normal lah sebab dia memang jual kopi kan. Tapi kalau kau pergi KFC yang memang popular dengan ayam dan juga Pepsi, tiba-tiba hari ini sudah ada kopi punya. Sebab dia tahu apa yang orang perlu hari ini punya. Bukan setakat di pasar raya saja kau boleh nampak, kau boleh tengok juga di mana-mana kedai, sampai ada kios pun ada juga yang tahu. Ketinggalan Malaysian style punya kan, kopi ini dia boleh dinikmati di mana-mana punya tempat saja. Kau tengoklah, minum kopi, tengok bola, minum kopi untuk bercerita dengan kawan berjam-jam punya, mesti minum kopi juga. Mana-mana tempat, tepi pantai, kopi tiam, tepi sama padi, hampir keseluruhan tempat kan, dia memang ada jual kopi punya. Mungkin dalam tu kedai punya, dia tidak ada jual nasi ayam, ataupun mungkin dia tidak ada jual mie goreng punya, tapi minum kopi mesti ada punya. Sebab dia tampung orang punya. Kita punya syarikat, saya punya syarikat punya, dia keluarkan satu bentuk project yang baru punya. Kita boleh minum soy fee ini dan kita boleh dapat duit juga. Sambil kita minum, kita dapat duit. Nah, dalam ni dia ada satu kandungan punya. Dia boleh membantu untuk awet muda, anti-aging lah. Itu satu. Dua punya, dia boleh bantu untuk orang yang ada masalah darah tinggi, darah dah turun. Tiga punya, kencing manis dia boleh bantu untuk stabilkan punya. Dan orang akan minum kopi ini kan, dia boleh paling shocknya bila kalau kopinya besar badannya, dia boleh membantu kopi selera makan, dia kurangkan punya. Dan paling lagi yang sangat bestnya, di dalam di sini punya kan, ada certain daripada orang yang minum soy fee ini, dia berasa lebih banyak tenaga punya, walaupun dia tak makan. Dia adalah penggantian untuk yang biasanya orang yang tak sempat pergi sarapan pagi-pagi punya. Kalau dia minum soy fee, dia boleh menggantikan dia punya sarapan, dia boleh jimat masa. So the fastest ni yang sekarang punya bisnes kan, everybody yang di luar sana, dia mau benda yang cepat punya, senang minum, senang punya dan terus jalan saja. Ini produknya yang tidak ada di mana-mana kopi yang di luar punya. Kau carilah mana-mana tempat, tak ada produk ni dalam kandungannya ada satu bentuk sibaton. Pernah dengar nama sibaton? Saya rasa kau mesti tak pernah dengar kan. Ini sibaton punya, sebelum ini dia sudah dipasarkan selama 10 tahun kan. Dia boleh merawat pelbagai jenis penyakit, bukan setakat darah tinggi dan kencing manis ya. Tetapi dia boleh membantu orang untuk kekal awet muda dan semakin lama semakin sehat. So sibaton ini dia datang daripada satu kilang punya di dalam Mongolia dalam. Dan ini kilang punya, dia produce produk yang the best in the world punya, yang sudah membantu begitu ramai orang pulih daripada dia punya kesehatan. Bayangkan, kau adalah sebuah kilang punya dan kau mempunyai teknologi canggih lah daripada Germany dan juga Japan punya. Kau masukkan elemen kesehatan dalam itu kopi punya. Jadi kita, kalau kita tengok dari segi konsep punya kan, orang hari ini dia mungkin dia akan lupa untuk minum atau makan suplemen punya, tetapi dia tak akan lupa kalau pasal minum kopi. Soy fee ini dia datang dari sebuah kilang berteknologi besar lah. Itu namanya di Yuhangren, dia dalam Mongolia punya. So ini kilang dia punya fungsi adalah untuk research mengenai sibaton punya, jadikan dia satu produk yang setiap hari orang boleh minum atau makan punya. Dan dia punya pemilik ataupun distributor tunggal di seluruh Asia ni kan, dia hanya ada satu company saja. Kebetulan ini company start pada 2003 punya, dia distribute ini produk. Nama itu syarikat SNE Marketing punya. So dia punya SNE Marketing kan, daripada 2003 punya, dia start market ini punya produk. Dan start daripada 2006 sehingga 2014, kita dapat anugerah adalah the best company yang dia punya services dan produknya based on testimonialnya kesembuhan daripada penyakit daripada macam-macam agensi, dia bagi award. Nah, umpamanya seperti itu Sinchiu dan juga ada juga Golden Boot Award, semua tentang the best pro company yang supply product dan services yang terbaik punya di seluruh Asia Pacific.
So ini company punya, yang paling penting sekarang kan dia sudah keluar ini Soyfi lah, itu produk yang baru punya. So pasaran punya, kau tidak perlu lagi cari pasarannya. Nah, maksudnya hari ini kalau kau start, kau tidak perlu fikir lagi di mana saya kena supply, sebab semua orang hari ini sudah tahu apa itu kopi punya. Kedua punya di sini punya, kita hanya sharing kopi ini saja kita minum. Sebenarnya mau share, buka satu sachet, cerita dengan kita punya kawan, dia minum saja, kita sudah dapat commission daripada di situ. Itu hanya kau sharing saja. Belum lagi kalau kau distribute kopi ini secara besar-besaran punya. Dan di Malaysia punya sekarang ada banyak syarikatnya, dia seperti SME juga, dia distribute kopi. Tapi tidak ada satu pun kopi punya, dia punya commission punya, RM1 is 1 PD punya. Maksudnya di sini, kalau dia jual kopi di sana, sebelum kau start jual punya, kau sudah rugi 20%. So apa yang kau jual dalam di sini kopi punya, RM1 punya, kau punya commission pun dikira berdasarkan RM1 juga. Dia tidak ada ambil apa-apa punya. Maksudnya di sini punya, sebagai seorang pengedar lah, kita edar pergi mana-mana kedai punya, kau punya untung adalah RM50 cash punya. Kedai, kau akan dapat. Iaitu kalau kita kira daripada modal tu, sebanyak 104%, lebih dari 100% punya. So inilah bisnes yang orang cari punya. Dia kecil-kecil punya, tetapi untung lebih daripada 100%. Tak perlu kita cari projek yang besar di luar sana. Hanya perlu benda itu benda yang kecil, tetapi profit yang maksimum. So kita cerita dengan Nolly tadi. Tadi kita cerita pasal untung dalam masa satu bulannya. Habis saya ingin cerita dengan kita, bagaimana kalau kita nak untung dalam masa satu minggu punya. Tengoklah, dalam satu minggu punya, kalau hari ini kita hanya introduce punya, dalam satu minggu punya dengan hanya 5 orang kita punya kawan lah. Tadi kan saya sudah cerita, student pun boleh, suri rumah pun boleh, atau pasar raya, ataupun kopitiam, hotel pun boleh punya. Hampir mana-mana punya pasaran punya, kita boleh masuk punya. Setiap minggu kita hanya buat lah. Contoh, share dengan 5 orang saja, satu minggu 250 sebagai seorang hari ini punya apa yang kita boleh buat, memang sangat banyaknya. Kalau kau tengok kadar dalam satu bulannya, sudah RM1,000. Dan RM1,000 hari ini saya rasa sudah pasti boleh bantu hampir ke semua orang yang bekerja hari ini lah. Ada pernah jumpa dalam rumah punya kan, ada banyak suplemennya kan? Asal macam-macam jenis suplemen dari company A, B, C dan E punya. Kadang-kadang punya, kalau kita mau pergi kerja, kita tak ingat semua itu lagi. Kita terus pergi kerja punya. Tapi ada satu benda punya, orang pasti tak akan lupa punya. Sebab daripada kecil kita diajar punya, ada minum Nescafe ataupun kopi punya. Mereka pasti dia tidak akan lupa punya. So benda ni kau tak perlu risau sama ada dia boleh jual atau tidak. Sebab kenapa? Ini benda yang orang lain dia tak akan lupa. Jadi, kau bayangkan kalau di benda punya, kau share di situ dengan orang yang register saja sudah berdapat RM50. Apa kata kalau kita pergi market yang lebih besar lagi? Kita cerita pasal cafe lah, ataupun kopitiam, ataupun warung lah yang hanya jual mungkin makanan yang biasa saja. Dia masuk kopi itu, berapakah yang orang dia yang distribute ini dia boleh dapat untung? Kita jangan cerita per box. Per box saya sudah cerita tadi RM50. But in case of kalau satu orang minum hanya satu sesi saja setiap hari, dia tak beli satu box, berapa untung dia? Satu sesi ini sebenarnya dia boleh dijual RM5 ke atasnya. Dan untuk setiap cawan punya, owner cafe itu dia boleh untung sehingga 66%. Itu sangat besar loh. Cost ni sebenarnya satu sesi ini dia RM3.20 saja. Kalau dia dalam panas dia minum macam yang kau minum sekarang, RM5 dia punya bayaran ya. So means dia satu cawan sudah untung lebih daripada RM2. Dan dia instant coffee lagi, kau tidak perlu ada itu sukatan dan sebagainya. So semua sudah ditentukan di dalam. So ini paling bestnya untuk yang kopitiamnya, bila kita supply di tempat diorang kan, memang kita dapat untung daripada segi retail profit lah diorang beli. Dan ini boleh cipta satu situasi punya, kita untung, owner cafe itu pun untung juga. Maksudnya win-win punya situation lah. Nah kalau hari ini punya, ada 3 pilihan permulaannya lah. Satu, of course lah, bila kita nak test dulu kan, kita kena beli dulu satu kotak punya. Ha,
maksudnya dulu saya pun saya try dulu satu kotak. Kemudian ada lagi satu package-nya khas ya. Selepas kau try, kau rasa benar ini bagus dan kau sudah start kongsi dengan kita kau punya kawan. Ada satu method lagi tambahan punya yang kita boleh buat. Yang masa saya cerita tadi itu FNN dan Coca-Cola yang berang supply pergi cafe kedai runcit punya. Dan ini adalah satu package punya yang nanti dari saya akan cerita kau secara lanjut punya. Macam mana dalam kau supply cafe punya satu bulan kau boleh untung sampai 1,000. Tiga punya ni kan adalah kau kau tengok dalam package mobile ni punya. Dan apabila kau ada coffee ni, berhati-hati kalau anda tidak cukup stok. Sebab kerana permintaan dia sangat-sangat hot. Nah sebab dalam saya punya kawan-kawan semua yang lain kan, saya hampir tidak dapat supply punya saja. Saya ambil mobile nya untuk soy fee ataupun coffee ini, soy fee ini sudah RM3,000 baru dapat dalam beberapa kotak saja. Tetapi saya boleh tengok pasaran yang begitu ramai orang ambil. Nah, sebab kenapa? Satu, dia murah. Dua, dia bagi satu bentuk kesihatan. Tiga, dia memang senang masuk air, bacuk, terus minum, terus jalan. Pertama punya target yang kita nak tengok adalah satu, individu-individu yang biasanya dia upayaan ekonomi yang rendah punya lah. Contoh kita punya kawan-kawan di luar sana punya yang dia ada pendapatan yang sangat kecil. Kedua punya adalah mungkin pelajar-pelajar college punya yang setiap hari pun mungkin selepas belajar dia mesti akan buat study balik punya. Dia perlukan coffee punya. Kedua, kita boleh masuk market bagi itu cafe dan juga kopitiam. Target kau di sini kan, very simple punya. Yang saya sudah buat dengan saya punya team adalah masuk pergi cafe, bistro, tempat-tempat seperti spa, hair, beauty salon, gym, healthcare center dan macam-macam lagi punya. Kita boleh masuk itu kedai punya. Nah jangan risau, saya akan bagi tahu cara macam mana nak masuk sana dengan sangat simple punya cara saja. Ketiga punya package adalah ambil mobile stokis. Satu punya, apabila kalau kau ada satu konsep produk yang mencukupi punya, bagi dengan orang lebih memudahkan untuk orang percaya dengan kita. Sebab kita ada ready stock yang banyak punya. Dan ini punya special untuk orang yang masuk dalam project trading and supply dengan ini punya. Dalam masa yang sama dia trade business dengan itu usahawan yang ingin mencuburi dalam perniagaan soy fee, kita boleh supply pergi mana-mana kedai yang kita ingin supply. So ini untuk bonus bulanan ya. Kalau yang biasa yang pertama punya individu saja dia mungkin dalam sekitar 100 sampai 1,000. Baik, cukuplah. At least kita boleh cover untuk makanan kita satu bulan lah. Kedua punya, kalau kita masuk ke cafe, kalau kita tengok dalam range income dia adalah 1,000 hingga ke 2,000 satu bulan. Tiga punya, kalau masuk dalam projek kita trading and supply punya dengan modal minimum 3,000 punya, kau boleh dapat bonus dia satu bulan antara range dia 4,500 sehingga 100,000. So dalam tempoh 10 tahun ni, ini yang kita boleh tengok kan, ada begitu ramai orang jutawan sudah ada berada di dalam SNE adalah melalui share and earn punya plan punya. Satu, dia senang kena kongsi punya. Sebab so, kenapa? Bawa satu session masuk dalam bag dan kemudian cerita dengan kita punya kawan bila jumpa punya. Keuntungan melebihi 50% untuk satu session. Biasanya bisnes punya conventional ataupun pasaran yang sedia ada hanya 20% saja. Ini 50%. Dan memang sudah sangat kuat. Biasanya kalau kena menjual ataupun dapatkan hak pengedaran dengan sebuah syarikat punya, tidak ada lagi satu company di Malaysia ini dengan komponen RM98 sudah boleh gulakan bisnes. Hanya dalam syarikat SNI saja. Nomor 4 punya, kalau kita tengok punya kan, kau boleh dapatkan manfaat punya kesihatan dan juga kecantikan punya. Yalah, kecantikan yang saya maksudkan tadi, awet muda lah. Minum kopi, apa perasaannya kalau semakin lama semakin muda, semakin bertenaga. Memang rasa sangat best, betul tak? Jangan risau, di sini punya kan, kalau pun dia tidak minum kopi punya, mesti ada dalam kalangan dia punya keluarga, kawan, teman pejabat, atau kelas sebelah, ataupun mungkin tempat-tempat yang lain yang dia kenal mesti ada minum kopi. Jadi, kalau kopi ini sangat bagus, kita ada produk yang sangat bagus, itu Sibak Soy Fee punya, mengapa tidak mereka minum satu kopi untuk yang kesihatan punya?
Okey. Di dalam Malaysia, kalau kita tengok 90% orang memang dah tidak amal suplemen punya. Memang dah tidak amal suplemen. Orang tidak makan suplemen. Eleh, leceh sangat pelang minum, makan atau minum suplemen. Tetapi mereka pasti tak akan lupa minum kopi setiap hari. So, ini memang idea yang sangat baik daripada SLE marketing yang saya nampak. Sebab itu sejadi dia punya pengedaran punya. Saya rasa kau pun idea, kau pun fikir ini idea pun yang sangat baik. So, Nolak, macam mana? Mana yang paling susah? Ambil yang 500 ke atau 3000 dulu? Kita masuk cafe ke ataupun masuk terus tiga-tiga jenis punya market? I minat 3000. 3000 punya? Okay, so sekarang kita buat isian borang dulu. Saya tulis nama di sini. Dan di sini, you sign up dulu. Okay, terima kasih kerana sign. Dan di sini punya. So, minta IC. Saya akan tolong bantu untuk isikan data-data dalam di sini punya. Okay, so untuk masuk dalam di sini punya kan, kita punya bisnes ni kan, modal untuk start dia, dia exactly dalam RM3,074 punya lah. Kalau lebih senang macam mana? Bayar pakai cash. Dia punya jumlah adalah RM3,074. Ada pakai cash RM3,074? Oh, tak ada lah. Tak ada. Okay, kalau macam tu mau pakai lebih senang pakai kad kredit ke ataupun kad debit? Oh, saya guna kad kredit. Okay, kalau guna kad kredit, simple. Sekarang ni kita mempunyai satu device yang baru punya di dalam syarikat dengan hanya menggunakan plug and pay daripada syarikat CIMB, hanya perlu masukkan ke dalam sistem plug and pay ni, kemudian tentukan amount yang anda akan bayar punya. Selepas itu, minta customer untuk membuat satu tanda tangan online lah di atas telefon seperti ini. Okay. Selepas itu, apabila payment sudah verifiednya, anda dengan kawan anda bersama-sama dengan syarikat akan terima satu SMS notification yang payment telah pun disahkan. Dan anda pun boleh menyerahkan produk ini kepada anda punya pelanggan. Dalam kes ini, kita punya Nolia, dia memilih untuk membayar pakai kad kredit. Dan selepas payment telah pun dilakukan, produk anda bagi dia dan selesai sudahlah pendaftaran tersebut. Nah, sekiranya kalau dia tak boleh mengeluarkan dalam amount dalam RM3,074, bermula dengan 500, dan kalau tak ada, barulah anda register dia sebagai seorang ahli yang bermula RM98 sahaja. Dan selepas itu, follow up anda kena lakukan.